Rambut kat KM, colour dia korang kena pergi Salon Datinana, DNS. So kau cakap dia nak kod KM. Bella dah mandi ke tu? Memang tak lah. Kalau mandi awal bukan Bella, tu KM. Antara suami dengan anak-anak, siapa lagi garang dengan anak? Siapa lagi garang tak? Mama ke Papa? Mama. Ini anak Papa. Pasal dia kata aku yang garang. Memang betul lah. Papa tak berani marah kat lu. Papa tak berani. Nabila, review burger. Ni ah, diorang bagi burger. Itulah, Nabila pula tak makan burger, masalahnya. Dia memang minah nasi. Dia suka makan nasi. Adiba! Macam mana nak beli geda? Okay, sekarang juga. Sebab kita dah boleh live dekat. Tahu tak orang kena ban? Dia kata mama cuba kan bunuh diri. Aku sikat rambut. Bukan kita buat sikat tu macam ni, nak bunuh. Ataupun bukan kita cakap, alamak, aku bunuh kau. Tak ada. Sikat tu, mana rupa dia? Sikat lah. Ha? Sikat yang kurus kan? Kurus tak kurus lah, gemuk-gemuk pendek. Tiba. Yang 1, 7, 5, 9, 7. Okay, siapa nak order barang-barang kat KM, nak order sampah ke, nak order geda, apa-apa, ikat ke, you all boleh. TikTok lepas upgrade terus sewin. Oh, dah kena upgrade ke? Okay, nampak tak kat KM dah pin tu? Kat KM, KM celah ada stok ke? Ada dek, baru sampai semalam. Boleh order sekarang, okay? WhatsApp je. Macam mana nak beli geda? Itu dia, nampak tak? Nombor telefon kat KM dah pin, pergi kat situ, okay? Ah, tu saudara bar dia. Allah, Allah, Allah. Saudara bar pun dah masuk, korang boleh order dengan dia. Bar, boleh DM dia orang terus, bar. Jangan buang masa, bar. Kau jangan baca-baca aku punya ni. Pergi masuk, pergi DM dia orang ni. TikTok memang problem, selalu ban. Kan? Kenapa eh? Duit aku kat dalam dah RM30,000 kot. Tak, tak release lagi. Baru release 10. Account tak ban. Tapi kalau dia ban account, habis kita dalam tu ada RM30,000, habis lah. Alah. Bapak tu paling gila duit orang ke? Aduh. Kalau boyfriend minta putus, alasan sebab perangai macam budak-budak, okey ke? Putus je lah. Sebenarnya tu alasan bodoh je. Sebenarnya, adik cerita, tutup pintu. Sekejap lagi penyamun masuk pula. Tutup pintu. Ada CCTV pun tak guna. Penyamun pula babi pergi pecahkan CCTV. Tutup dia. Withdraw semua kak kalau sistem down, nanya. Tak boleh. Dia kata belum release. Release-nya lusa. Tak tahulah macam mana. Tapi kalau boyfriend kau nak suruh minta putus sebab dia kata kau macam budak-budak lah, apalah kan. Tu sebenarnya alasan. Mama anak ni. Tahu lagu alasanmu tak exist? Macam mana kat lagu alasanmu? Cinta-cinta ambil handphone mama tu dekat TV. Ini sedap. Ikhlasnya hati. Ah, lagu tu aku bagikan kau. Ikhlasnya hati seringkali disalahi. Tulusnya budi tidak pernah engkau hargai. Lagu belakang sedap gak? Alasanmu lagi resign tu. Liana Rosli Shop tu boleh beli akaun situ ke sebelum kena? Boleh beli, boleh boleh, masih boleh beli kat situ. Dia boleh, dia ban tak bagi live sahaja. Boleh je korang-korang nak beli barang kat situ, tak ada masalah. Rumah, banglo bila nak duduk? Aku baru mengamuk lelaki aku. Sebabnya kat KM busy, aku back to back, nak tidur pun tak ada masa. Apatah lagi aku nak pergi renovate rumah tu. So aku bagilah kerja tu untuk suami aku. Suruh pergi tengok rumah tu, panggil kontraktor, buatlah apa benda yang boleh buat. Semua benda kalau tunggu aku, takkanlah kita masuk kubur pun nak bersama-sama, betul tak? Aku memang kalau aku pening ni, kalau aku tengah penat, memang jangan bagi aku bercakap, jahanam. Asal apa?
Harga RM45 boleh dapat ke Liana Rosli shop tu? Nak harga promo eh. Il, tukar Il. Kesian diorang yang nak membeli dekat Liana Rosli shop. Pergi tukar jap, bagi harga promo untuk sepanjang live ni. Nak tengok cinta ya. Kita dah biasa live dekat TikTok, tak boleh tengok budak. Jap. Tu dia. Kalau beli korset kat KM okey tak untuk perut baru nak buncit? Elok sangat. Pakai KM ikat dengan pakai makan sampah cleanse. Tak start lagi lah renovate. Kat KM baru pecahkan swimming pool. Pasang semua balik baru. Tukar semua dalam dia semua. Buat wiring baru untuk swimming pool. Semua dah siap. Sekarang ni tinggal nak buat rumah pula. Sayang. Sayang. Amoy. Amoy cakap sayang. Cakap hai. Panggil momoy ke panggil mami? Ha? Buat terkedu pula. Macam Nabila pun kan. Kita main apa tu? Mama nak tengok. Nak tengok? Mesej lah. Asal baju asal? 3 kali dah kau tukar baju. Cakap hai kesayangan. Sia-sia saja. Adik, semua orang cakap hai cinta. Manja kali kamu. Syai-syai pula memang. Alah, comelnya dengan gigi taring dia. Hai Iman. Cinta dah pergi play school ke? Tak. Tunggulah. Kemana hendak ku tuju? Lagu meraung. Tentang kau dah bahagia, kau dah tak sedih dengan lagu ni eh. Buki. Dengan si dia. Cin cinta. Mau ingat apa lagu apa kat tadi? Agak sedih tak ingat. Mari. Apa sayang? Aku berlakon, bukan aku sedih betul-betul. Faris ambil kos apa? Teater. Bella dah ada boyfriend baru ke kat KM? Tak tahulah. Ada ke boyfriend baru? Tahu. Ha? Kakau. Lihat mana tak ada buka. Lihat macam kau lah. Ciri daging ni boleh? Buka lah. Tu mama punya. Orang tak makan pun. Nak makan ke? Tak nak. Mama sebenarnya... tak lalu. Tapi sebenarnya mama sebenarnya tak nak makan nasi. Mama teringin nak makan ni. Spaghetti bolognese. Buat. Mana? Nak makan kat luar. Tak tahu kat mana yang sedap. Korang kat mana bolognese yang sedap eh? Tapi dah 9:30 lah. Belum pernah jumpa lagi bolognese yang sedap. Bella pun tak tahu. Yelah benda ramai. Powernya. Dia bukan nak jadi macam aku yang seorang yang setia. Kat KM diet ke? Tak. Kat KM memang tak lalu lah nak makan. Okay kak, live masak spaghetti. Barang ada ke? Sekejap tengok dulu. Apa sayang? Macam mana TikTok kira kak nak bunuh diri sebab sikat rambut? Hah? Buka blue bag tu. Betul, bolognese aku juga yang sedap. Tapi itulah nak masak. Malasnya. Kat KM tak penat ke? Penat sebenarnya. Sebenarnya kat KM tak sihat. Badan dedah-dedah ni. Tak payah setia Bella. Muda lagi. Choose the best. Tu. Aunty Emma kau. Terliur betul lah kalau tengok kat KM masak. Apa? Emma. Emma Nafi. Ke ada isi kak? Kau jangan lebih-lebih weh. Kena pergi holiday Bangkok tu. Kat KM. Baru lalu makan. Makan Thai sana banyak pilihan. Kalau pergi Bangkok, tak makan juga. Tak
Tapi bagus kat KM tetap masak, lebih terjamin kebersihannya. Ah, that's why. Ay, dah speaking pula. Lewat-lewat ni bolognese yang boleh telan dek tekak Pizza Hut dengan Domino's. Oh, iya ke? Marinara. Ah, sebenarnya kan dia manis-manis kan? Kat KM kenapa cantik? Tipulah. Sekali betul pembawakan budak. Tak mungkin lah, aku pirit lah. Cakap orang mengandung lah. Ramai gila orang cakap orang mengandung. Takkanlah aku tak boleh pening sikit. Pening je mengandung. Pening mengandung. Habis kalau mengandung, pening. Kenapa tak live kat TikTok? Aku kena ban. Kalau orang mengandung, aku kena perut mak. Habis. Kau tengok, ada ke seorang anak nak tendang perut mak kalau aku mengandung, dia kata. Ayah bagi satu chance, Zel. Dah. Asal pula? Ya, aku tu orang gambar besar. Masihkan jiwa. Asal? Tak ada. Ibarat ada kurang juga dalam tu. Sebab buritnya sama. Lah. Pirit pun boleh mengandung. Takkanlah. Apa? Tak apalah beranak lagi. Baby semua comel-comel. Yalah, tunggulah anak ke anak. Yalah, tak nak lah aku mengandung. Kak, yang macam cucu nak? Kau nak kahwin sangat ke? Ke boy? Ha, buit? Kau nak kahwin apa? Sangat? Ha? Nak kahwin sangat ke? Mestilah nak. Benci kan dengar? Please beli barang berkin kak. Tak nak lah. Tak mampu lah. Ni apa benda lagi? Kau tak ada tengok phone pun. Ya, dia boleh joget. Tak, dia memang hafal step. Comel gila dia ni. Adik, buat lagi, dek. Adik, buat lagi, dek. Dek. Buat lagi joget macam tadi. Baby kat atas lah, apa lagi. Tadi dia pinjam handphone bapak dia. Dia stop ex dia punya ni. Ex dia punya awet. Kelakar gila dia kata, papa pinjam handphone bah. Buat apa bapak dia kata. Kejap lah nak tengok TikTok. Lepas tu dia pun ambil. Bapak dia memang bagi je lah. Bapak dia intai tengok apa kan. Rupanya tengok perempuan. Lepas tu dia siap tengok kan. Cakap, eh lah tak cantik langsung. Ha, Tasnim? Tak nak. Tak nak makan nasi. Tas ni kalau ada jual spaghetti, okey lah. Eh, saya nampak titi aku lah. Ya, kelakar sebab bapak dia tanyalah. Asal baby nak tengok? Oh, ex eh. Bapak dia pandai jugalah. Kadang-kadang ni keluar kebodohan kan. Asal baby nak tengok power baby punya makwa? Itu ex lah, dia kata. Aduh. Eh Bella, enjoy lah dulu. Tak payah nak kelang kabut anjing. Eh, kelang kabut anjing? Lawaklah baby. Ha ha ha, kenapa Pak Wa baby ada perempuan lain? Tak, dia orang dah putus. Lepas tu dia nak tengok agaknya. Dia dengar rumah. Tak, tadi bodoh-bodoh. Papa. Bak handphone. Pinjam. Lepas tu bapak dia pun. Eh, papa cakap. Ah, nak tengok apa? Bak je lah cepat. Dia pun ambil. Eh, tak cantik langsung. Eh, marah. Lepas tu papa pandai, papa cakap. Baby tengok boyfriend baby punya girlfriend baru ke? Bukan boyfriend baby. Kita dah putus lah. Dah jadi ex. Eh, alah. Dia ada dalam ni. Habis. Aduh, mati aku. Finish. Patutlah dah lama tak nampak story kat KM. Rupanya akaun lama tak guna dah. Bukan tak guna. Gila. Aku kena hack daripada aku kat Umrah. Baby. Tengah broken ke? Boleh jadilah. Tak makan tak lalu. Patut berapa hari makan nasi satu suap. Kau rasa apa? Mak. Eh kak, kenapa akak tak ambil daging ke ni? Bukan tadi akak kata nak ambil. Aku nak habiskan nasi satu suap tu. Kenapa tak makan? Eh ya, nak makan nasi ya? Makan nasi. Ada daging. Apa dia punya barang kat situ? Dia suruh barang dia, Bray. Oh my god. Mana? Cinta. Kau memang aku ni. Mana straw kat carikanlah. Kaisa. Eh, kau sepak je sampah. Aku bantai kau. Kau angkat buang tong sampah. Angkat sekarang. Bukan gonjang straw. Gonjang ni. Gonjang.
You weh, dia sorok. Tak tahu ikut cakap. Eh, ni perangai engkau. Semua mana sampah ada buang. Eh, pakai ke tak sabun tangan mama beli? Kutip tu je, Rania, Nabila. Tu tu. Sampah tu dengan ni atas meja ni. Aku benci betul lah rumah macam ni. Kan kalau aku cakap, malas lah bahasa kasar-kasar sangat ni. Adik, aku nak scroll back. Dia boleh sorok dia punya apa, dia punya apa, vitagen tertongging-tongging. Masa pregnant cinta Kak Risa 39. Apa? Mama bukan cerita pasal baby. Nama kakak Bella kan kadang-kadang mama panggil baby. Baby, baby, baby. Ya, Ma. Baby sini, baby. Ha, mama sekarang panggil kakak, baby. Bukan, yang tak hidup. Mana ada? Oh, tipu. Okey lah. So, kalau tipu tak payahlah marah. Yelah, tak payahlah. Tu tak ada gula. Tipu baru? Tak ada cuma. Tak ada gula lah. Bukan, ni lah. Pineapple. My God, sedap nak mampus. Ex baby tengok mama. Kalau ex kakak yang kan semua aku punya ni semua dia tengok. Itu apa macam tu? 10 ex kakak orang 10-10 tengok mama. Serius lah. Kenapa? Kenapa? Angkat. Ya. Tengah ni, buat cik yang buat live. Nak apa? Apa? Ya. Ha. Kak, mama dah boleh buat TikTok dah. Kan buat lah. Tak nampak tengah ramai, 5,000 orang tengah tengok aku. Tengah 5,000 tengah tengok. Ah, tengah tengok mama. Tengok aku. Bye. Kak, mama simpankan untuk akak. Semua lah. Nak makan nasi? Nak. Tak lalu kan? Aku tahu dah sebab kau putus cinta kan? Oh, mama ni. Dia masuk banyak kan tadi? Okay, jom kita live kat TikTok nak? Tengok story kat KM dulu. TikTok yang baru tu yang mana? Maaf cakap, baby pun dah pandai. Maaf cakap. Ya, yeah, sebab aku cikat rambut, dia ban aku. Hey. Haa, oh, pedasnya. Nak pergi mana? Macam mana nak naik atas? Tengok adik. Mama nak buat live je. Duduk sini, Rabila. Rabila. Tengok adik. Tengok adik. Dia pun nak akak pun. Rabila. Nak minta tak akak? Dahnya.